Hot FM. Eh, assalamualaikum. Mentang-mentang lagu dia berjaya ke AJL, dia berlagak. Kita tengah menukang dekat dalam. Ha, banyak kerja nak kena buat tu. Banyak renovation kita semua buat dalam ni. Eh, saran Cak. Eh, apa khabar Cik Ip? Baik, alhamdulillah. So, macam mana sebagai creator lagu yang orang meramalkan akan menang? Oh, ya Allah. Nervous ke tak nervous? Walaupun bukan Cik Ip yang nyanyi lah. Mana nak sekarang? First time dapat masuk AJL and then... First time buat lagu, first time masuk AJL. And then Sarah 17 tahun. This is for the first time duduk di pentas akhir AJL. Just saya cakap dia, just have fun, buat yang terbaik. This is our sweet memory. Just enjoy lah the stage. Okay, so persiapan sebenarnya dah berapa persen lah sekarang? Kita sebenarnya bersiap 3 tahun lepas. Sebelum lagu siap 3 tahun lepas tak. Lepas lah. Tu sekarang masih ada construction. Kita punya persiapan sefarimlah. Susah eh Syuib bin. Susah sebab susah. Sebab kalau benda ni saya biasa, saya gerti cakap for the first time. Persiapan saya rasa is almost 90%. Nanti lah tu. Yelah pasal besok dah live kan. Sebagai penulis apa cerita lagu, mm-hmm. Okay, ramai orang meramalkan. Bila kita tanyalah backstage tadi, semakin confirm top 3. Ya Allah, subhanallah. Okay, jadi ramalan Syuib untuk top 3 lagu apa? Tak beranilah saya bukannya. Ramal je. Kita kalau jadi Pak Nujum, kalau mulut masih. Saya belum jumpa Bomo. Macam mana ni keadaan Bomo? Habis suruh ramal. Ramal kan Bomo punya kerja. No, kita boleh. Agak boleh. Okey, agak. Geram je aku. Agak, saya rasa lagu Bunga. Saya suka lagu Bunga. Okay. Sampai Bila. Satu tu saya reserve lah untuk saya. Of course, kita dah lagi senang. Itulah, saya nampak itu tiga. So, adakah you rasa kerja you lagi senang sebab bukan you yang menyanyi di atas pentas? Eh, tak. Saya orang di belakang dia. Taklah, saya garang rasa... Garang tak dengan Sarah? Tak. Dia macam mana? Pasal dia isteri saya. So, memang saya ikut dia kulu kilir. And then for AJL, memang saya ada dengan dia. And then saya ditugaskan. Atau bukan ditugaskan, saya rasa bertanggungjawab untuk ambil tanggungjawab untuk dia buat yang terbaik. So semua saya ikut lah. Nervous dia, makanan dia, training dia, semua saya ikut lah. Wah, perform eh. Okay, good luck Syuib untuk ni. Thank you, Sarancak. Hot FM.